Pemirsa, Bupati Muaro Jambi Mas Nambusro laksanakan safari Ramadan ini pertama kali yaitu dilaksanakan di Masjid Hidayatun Nur Desa Kasang Lopak Alai, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Bupati Muaro Jambi Mas Nambusro bersama tim safari Ramadan 1443 Hijriah 2022 Masehi kembali melakukan safari Ramadan. Kali ini dilakukan di Masjid Desa Kasang Lopak Alai, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam hal ini, Bupati bersama tim menggelar berbuka bersama dan dilanjutkan dengan sholat isya dan tarawih berjamaah, serta dilanjutkan dengan tausiah. Hadir dalam kegiatan safari Ramadan ini sejumlah OPD pemerintah Muaro Jambi, Forkopimda, Kades, tokoh agama, tokoh masyarakat, tamu undangan, dan seluruh masyarakat Desa Kasang Lopak Alai. Dalam sambutannya, Bupati Mas Nambusro menyampaikan bahwa kegiatan safari Ramadan dilaksanakan dalam ajang silaturahmi, di mana pada kegiatan ini juga diserahkan sebanyak 360 paket sembako melalui Basnas Muaro Jambi. Selain itu, pemberian santunan kepada 10 anak yatim berupa uang dan bingkisan dan pemberian bantuan berupa karpet secadah sholat, serta sekaligus memberikan bantuan dari dana CSR dari Bank 9 Jambi. Dalam kesempatan ini pula, Bupati Muaro Jambi Mas Nambusro juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Muaro Jambi bahwa dirinya dan Wakil Bupati pada 22 Mei mendatang akan berakhir masa jabatannya. Apabila ada permintaan masyarakat yang belum dapat terpenuhi, untuk dimaafkan. Novia Putri Sancaya, CTV, melaporkan.